jajan gak? Kita jajan cookies. Aku pengen cookies mah yang bentuknya warna-warni. Bentuknya warna-warni apa itu? Macarons? Cookies apa? Bukan, cookies. Bukan macarons. Cupcake? Bukan, mah. Cupcake? Nah, itu, mah. Oke, okay, oh, itu cupcake. Bukan cookies. It's a cake, itu ya. Tapi sayang. Oh, it's a cake. Itu udah malam loh. Terus habis itu mendung. Ntar bentar lagi kayaknya hujan loh. Ngakuin ini. Aku gak mau kita pisah. Aku masih mau sama kamu. Aku cinta sama kamu. Enggak, Elsa. Aku ingin kita pisah. Dan itu adalah keputusan aku. Aku salah. Aku minta maaf. Udah terlalu banyak, Elsa. Udah terlalu banyak kebohongan kamu sama aku dan yang kamu sembunyikan. Aku rasa salah kamu terlalu besar. Kamu bahkan tahu persis soal tes DNA selama kamu masih ada dalam tahanan. Dan kamu juga ketemu dengan Ricky jauh sebelum Ricky jadi buron sekarang. Maafin aku, no. Enggak. Ini harus berakhir. Ayo. Please. Please, no, jangan bawa aku pulang ke rumah mama papaku. Aku mohon sama kamu. Elsa. Hubungan ini udah gak bisa dipertahankan lagi. Semua udah berubah. Aku udah berubah. Tapi kamu sama sekali gak pernah berubah. Kamu masih sama aja dengan Elsa yang dulu. Tapi, Elsa yang suka pembohong. Tapi kita gak harus pisah, no. Faktanya, Keisha anaknya Ricky. Tapi perasaan aku ke kamu itu gak pernah berubah, no. Aku bisa jelasin semuanya dari awal. Enggak, Sa. Udah cukup. Sejak kamu keluar dari penjara, aku udah berusaha, Sa. Aku udah berusaha kasih kamu kesempatan, aku kasih kamu ruang. Tapi nyatanya apa? Aku masih aja dibohongin. Kamu selalu aja manipulatif. No, aku minta maaf. No, jangan kayak gini. Kita perbaiki semua dari awal. Kita mulai dari awal lagi, ya. Awal apa? Awal yang tidak seharusnya kita mulai, Elsa. Cukup. Aku rasa ini semua udah cukup. Asal kamu tahu dari awal, kalau seandainya kamu jujur, ini semua gak akan terjadi. Aku juga sayang sama Keisha. Keisha juga anak aku. Apapun kondisinya. Aku cuma gak mau kehilangan kamu, no. Aku cuma gak mau kehilangan kamu. Ya Allah, akhirnya takdirmu membuka semua ini. Siapapun papa kamu, Keisha, oma dan papa sayang sama kamu. Perasaan itu gak pernah berubah seiring berjalannya waktu. Kamu tetap cucu kita yang tersayang. Kamu adalah hiburan opa sama oma walaupun seandainya kamu masih ada sekarang. Dan papa kamu akan tetap Nino sebagai papa kamu, nak. Sebenarnya gue gak kasihan sama lo, Sa. Tapi mau gimana lagi? Lo yang membuat gue terpaksa melakukannya. Kalau sekarang lo dipulangin ke orang tua lo, seharusnya abis ini lo bisa cerita ke gue. Dan hidup berdua sama gue, Sa. Satu masalah selesai. Tinggal masalah selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa perasaanku tiba-tiba jadi gak enak begini?
Dari kemarin gak pernah turun hujan. Sekali turun hujan perasaanku jadi gak enak. Apa ada hubungannya sama Andin ya? Aku harus cerita sama mama. Tapi mama lagi sakit sekarang. Kalau aku ceritain perasaanku, ketakutanku, dia malah kepikiran, tambah drop lagi nanti. Lebih baik aku curahkan ke Allah aja. Sekalian sholat asar. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memudahkan, ya Allah. Engkaulah yang menciptakan kesulitan. Ketika Engkau berkehendak mudah, akan mudahlah kesulitan itu. Semoga masalah yang menggelayuti anak-anak hamba semuanya bisa segera hilang, ya Allah. Berganti dengan kebahagiaan. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allah. Duh, kirim gak ya? Kirim gak ya? Aduh, Kiki kalau kayak gini. Cuma kalau gak Kiki mulai. Ini kan kesempatan gak datang dua kali. Nanti kan kalau kegagalan kayak gitu, waktu itu kok terulang lagi kan, Kiki gak mau. Kenapa lo? Kenapa? Apa? Itu muka lo kayak kesel banget, manyun aja. Ya kenapa? Ya kan manyunnya dari lahir, gak kenapa-kenapa. Ih, kenapa sih orang nanya doang? Kok marah-marah sendiri sih? Ngapa? Maaf, Mbak Mir. Ini lo Kiki tuh. Ini lo kan Mas Randy kan sekarang udah sendiri, oh, alias jomblo, alias duda. Nah Kiki tuh pengen mulai ngajak ngobrol lagi kayak dulu gitu loh Mbak. Wah lo bener-bener lo Ki ya. Waktu itu gue ngomong kan cuma bercanda doang. Statusnya Pak Randy, duda, duren, duda keren. Bukan berarti gue suruh lo ngedeketin Pak Randy. Lo mikir juga dong, harusnya dia kasih kesempatan biar dia berduka dulu gitu. Mbak Mirna! Bisa diem dulu gak? Dengerin dulu penjelasan Kiki. Ya masalahnya kalau Kiki itu nyolong start duluan. Karena Kiki itu maunya Kiki itu harus lebih berani. Nih ya Mbak, perempuan zaman sekarang itu jangan cuma duduk doang terus nungguin bola. Kita tuh sekali-sekali harus nyamperin bola. Oh, coba. Mana? Sini lihat. Mana? Tapi anu. Hah? Tadi bilang aja begitu. Perempuan itu gak boleh nunggu, harus nunggu dulu. Ah, lamaan loh. Mbak. Allah, wakban, Mbak Mirna. Kiki tunggu dulu, ini gimana nanti Mbak Mirna? Udah. Sekarang kita tinggal nunggu aja nih. Dibalas apa kagak? Kalau dibalas kan hati lu jadi enak dong, berbunga-bunga dong. Kalau nggak dibalas, kita tungguin. Ya, tungguin ya. Perempuan harus ngejar bola. Nggak boleh ditungguin tuh bola. Ini panik. Tuh, Oma lagi gambar adik sekarang tuh. Lagi gambar bocil tuh, benar mirip gak? Mau ngapain? Tuh, oh, mama lagi kerja sayang. Es. Lihat deh. Ala. No, 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 mirip no. Mirip gak? Mama. Ada apa nih? Kalau biasa kalau begini ada maunya nih. Aduh. Ma, boleh gak kita jajan cookies? Aku pengen cookies, Ma. Yang bentuknya warna-warni. Bentuknya warna-warni apa itu? Macarons? Cookies apa? Bukan, cookies. Bukan macarons. Cupcake? Bukan, Ma. Cupcake? Nah, itu, Ma. Oke, okay, oh, itu cupcake. Bukan cookies. It's a cake. Itu ya. Tapi, sayang. It's a cake. Itu tuh udah malam loh. Terus habis itu mendung. Ntar bentar lagi kayaknya hujan loh. Iya. Kamu mau cake, cupcake.
Kebiasaan deh sekarang kalau misalnya diturutin manyun gitu nggak boleh sayang. Iya, kalau nggak diturutin kayak kamu nih, coba gimana sama mamanya juga gitu. Sama ulu bibirnya sama. Oh, ini jangan manyun dong. Kan kamu sudah besar, nggak boleh kalau misalnya nggak diizinin atau nggak dibolehin terus ngambek gitu. Udah, nggak pantas anak SD begitu.